Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai respon Putri Ani jika Arya Saloka memiliki kekasih baru guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, hubungan mantan istri dan suami yaitu Putri Ani dan Arya Saloka terlihat masih tak baik-baik saja. Mereka pun guys enggak peduli dengan kehidupan satu sama lain pasca cerai. Tapi baru-baru ini dalam potongan video TikTok, Putri Ani terlihat menanggapi salah satu komentar yang terkait dengan sang mantan suami. Komentar itu berbunyi, "Marah enggak mantan punya gandengan?" Dirinya lantas membalas dengan kata tidak. Dia bahkan berkata santai kalau hal itu adalah hal bagus kalau mantan suaminya udah punya gandengan baru. Dia mengaku bahagia jika memang itu terjadi guys. Lebih lanjut, dirinya mengaku tidak pernah sirik dengan hubungan percintaan Arya Saloka dengan wanita lain. Ibu satu anak itu sudah tak peduli apapun tentang mantan suaminya guys. Nah, di sisi lain, sebuah postingan seseorang produser menghebohkan media sosial. Foto itu memperlihatkan Amanda Manopo yang diduga sedang bersama dengan seorang lelaki yang diduga itu adalah Arya Saloka. Sayangnya nih guys, foto pria yang tampak ngopi bareng Amanda itu diburamkan. Gimana guys pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.